dulu tanggal 31 Maret 2019. Sebenarnya masih diberi umur panjang pemirsa. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang sudah hadir di pagi ini. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah nonton video saya, semoga panjang umur dan selalu dimudahkan rezekinya pastinya ya. Terima kasih subscribe-nya ya, pengikut Chef Eza. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Terima kasih sudah sudi selalu mengikuti Chef Eza. Di hari ini, hari Minggu, ada kegiatan belajar les privat cara membuat kue ulang tahun. Alhamdulillah peserta dari, maaf, assalamualaikum. Salam kenal Mbak. Dengan nama siapa Mbak? Devi. Mbak Devi, tinggal di mana Mbak? Di Pelajan Pakai Saji. Di Pelajan Pakai Saji. Kota? Jepara. Ya, tetangga sendiri ya. Dari Pelajan ke Jambu Timur di sini berapa jam kira-kira? Sekitar berapa ya? Paling 25 menit. 25 menit sampai, Masya Allah. Ini belajar membuat apa Mbak hari ini? Kue ulang tahun. Kue ulang tahun ya, semoga sukses ya Mbak. Terima kasih ya sudah sudi belajar bersama Chef Eza. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat pastinya. Amin. Ini lagi nih Bang, apa Mbak? Bang, adonan kue. Adonan kue ulang tahun pastinya ya, ya Mbak ya. Oh, jadi berapa loyang itu Mbak? Jadi 6. 6 ya. Ukuran berapa itu? Ukuran 20. Ukuran 20 ya, diameter 20. Dengan berapa gram itu adonannya? 350 gram ya. Semangat ya Mbak ya. Mudah-mudahan nanti sampai rumah langsung praktek ya Mbak. Iya, harus. Gampang apa susah sih bikin kue ulang tahun? Sebenarnya tekniknya aja sih yang penting. Tekniknya ya. Rasanya juga ya Mbak ya. Harusnya rasanya harus moist ya kan. Iya. Kalau moist nanti banyak yang pesan ya. Iya. Mbak Devi benar-benar semangat dari ini ya, di hari Minggu tanggal 31 Maret ya. 2019 versinya ya. Oke, ini proses pembuatannya cake ulang tahun pastinya. Baru pertama kali belajarnya Mbak? Baru pertama ya, belajar bersama Chef Eza, orang pertama yang ngajarin cake ulang tahun ya. Masya Allah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di dunia dan akhirat pastinya. Amin. Terima kasih Mbak Devi, semangat sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.